untuk melakukan monitoring pasca libur dan cuti bersama menghadapi Lebaran Idul Fitri yang baru saja kita selesaikan. Kemudian ini merupakan hari pertama masuk kantor, jadi sesuai dengan surat edaran daripada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Bapak Gubernur bahwa dalam rangka menghadapi cuti dan libur bersama ini, kita yang pertama satu minggu sebelum cuti ini tidak diperkenankan mengambil cuti yang sifatnya umum kecuali ada cuti yang alasan penting, yang kemudian satu minggu pasca libur dan cuti bersama itu juga tidak diperkenankan. Sanksinya yang tidak hadir hari ini mungkin akan dikurangi. Saya tidak bicarakan dipotong, kalau dipotong gak laku lagi Pak Hussein ya. Siap. Akan dikurangi 50% ketika kemudian diberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan yang tidak hadir tanpa alasan oleh kepala instansi yang bersangkutan, yaitu peringatan dengan tebusannya kepada gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian, sekda selaku pejabat yang berwenang, kemudian kepala badan pengelolaan kepegawaian sebagai pejabat yang membidangi disiplin kepegawaian. Baru ini Bapak Presiden sudah mengeluarkan PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja ASN. Maka Bapak Ibu, kita-kita ASN walaupun hadir secara fisik setiap hari ke kantor tanpa menunjukkan kinerja sesuai dengan kontrak kinerja yang sudah kita janjikan di setiap tahun, ini juga dapat diberhentikan sebagai ASN.